Hai guys, udah mau lebaran nih. Kalian udah persiapan bikin hampers belum? Hari ini aku mau kasih ide ke kalian buat hampers simple banget dan kalian bisa bikin barang-barangnya di rumah sendiri dan pastinya nggak mahal. Nah, di sini aku ada dua macam hampers, yang warna hijau sama warna krem. Nah, sebelum aku bikin hampers, biasanya aku selalu prepare dulu bahan-bahan yang dipakai. Yang pertama, ini tuh aku mau bikin hampers yang aku bungkus kardus ya guys. Jadi yang pertama tuh ada kardusnya dulu. Ini tuh kardusnya kotak, persegi, bukan kotak. Kotak persegi panjang. Terus habis itu dalamnya itu aku mau isian hampersnya ada ini gantungan kunci yang aku bikin sendiri. Sama ada ini tuh gantungan kunci, tapi ini tuh tasbih sebenarnya, tasbih gantungan kunci yang aku create sendiri. Kan biasanya kalau berpergian itu kadang suka lupa bawa tasbih. Ada orang yang nyaman buat berzikir pakai tasbih. Nah, ini bisa jadi alternatif. Dia jadi gantungan kunci di pouch, tapi bisa juga difungsikan sebagai tasbih. Kayak gini nih. Kalau ini pure gantungan kunci, ini tuh biasanya bisa dipakai di tas atau di handphone gitu. Sebenarnya masih ada kait pengaitnya sih, pengait tali gitu, tapi aku kebetulan lagi kehabisan. Jadi ini aku contohin aja yang tanpa pengait tali ya. Oke, terus barang yang kedua, aku punya scrunchie. Ini handmade juga, aku bikin sendiri seperti yang kalian lihat di video aku sebelumnya. Itu kan aku bikin scrunchie. Nah, itu bisa jadi hampers, komplement buat hampersnya. Nah, terus ini aku mau kasih buat pembatas buku. Nah, ini pembatas buku tapi dari akrilik. Gimana menurut kalian, lucu ya? Warnanya bening gitu. Nah, kan ini lubang, ini bisa dikasih pita atau dikasih kayak kitchen gitu. Contohnya kayak gini. Ini namanya apa ya ini? Aku lupa. Ini kayak rantai bulat. Ya, rantai bulat. Namanya apa sih? Aku lupa ini. Pokoknya begitu. Jadi bisa pakai buat pembatas buku. Bisa juga dipakai buat kalau gantungan kunci mah ini kelihatannya terlalu panjang ya. Tapi kalau dikasih ini buat pembatas buku juga oke. Jadi kalau kalian suka baca gitu, atau yang mau dikasih hampers suka baca, itu bisa dikasih gantungan kunci plus pembatas buku kayak gini. Jadi dia bisa jadikan ini buat gantungan kunci, tapi dia bisa pakai juga buat pembatas buku. Siapa tahu dia kemana-mana bawa buku, terus dia cari pembatas, tinggal ngambil gantungan kuncinya, terus dipakai deh buat pembatas buku. Kenapa susah ya ini? Nah, kayak gini. Bisa jadi pembatas buku ataupun gantungan kunci. Terus aku ada pouch yang aku buat di video aku sebelumnya. Ini ada yang pouch kecil atau dompet koin biasanya. Nah, ini pouchnya ini lumayan besar, dia bisa juga buat tempat mukena sama ini. Kalau ini ukurannya lebih kecil dan dia ada gabusnya gitu. Ini kalau buat mukena nggak cukup sih pastinya, karena dia kan bervolume ya. Dia bisa buat tempat makeup atau apa yang biasa kecil-kecil, handphone lah ya, biar dia nggak kebentur-bentur gitu, makanya ada foamnya. Nah, kalau yang hijau ini karena dia komplementnya nggak terlalu banyak, aku kasih tambahan snack Astor warna hijau. Jadi dia karena warnanya lucu. Oke, selain itu aku juga siapin, kalau buat hampers tuh wajib banget, ini adalah kartu ucapannya. Aku bikin sendiri, desainnya tuh mirip, bukan mirip ya, ini mah sama, senada sama desain pouchnya. Jadi ini aku desainnya juga buat sendiri, semuanya buat sendiri pokoknya. Itu. Terus aku cetak ini pakai kertas yang namanya bisitik. Kertas bisitik itu dia bisa ditulisin, beda sama art paper ya. Kalau art paper tuh kita tulisin tuh kan kadang tintanya tuh blobor. Jadi kalau yang ini itu enggak, dia menyerap gitu tintanya.
Okay, karena ini kardusnya tuh standar banget, cuman warna coklat doang. Dan itu kan pastinya kurang bagus ya, cuman dibungkus gitu doang. Nah, aku juga buat stiker buat bungkusnya. Bukan bungkus, tapi buat ngerekatin kardusnya itu tadi. Nah, aku sengaja bikin cuman pattern ketupat sama kayak ini pattern bintang ya ini ya. Kayak gitu. Dia lebih simpel aja sih. Okay. Lanjut aja langsung. Yang pertama aku biasanya potong dulu. Karena ini aku contohin hampersnya cuman 2 biji. Aku potong 2 biji aja ya.